Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman di Penjelajah Otodidak. Kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya ya, yang di area Kojengkang dan Marga Mukti. Dan sekarang kita akan melanjutkan di Desa Licin Akhir ya, area Blasting, dan menuju ke area Desa Mandalerang. Dan itu merupakan akhir dari Desa Licin, akhir dari seksi 3 ya, dan awal seksi 4 yang di depan itu teman-teman, yang ada abutmen dan bok underpass. Videonya udah saya upload sebelumnya ya, area itu. Dan ini yang di bawah ini teman-teman, di bawah sini ini merupakan area Grogol atau Kampung Kongluk ya. Dan nanti tanahnya akan diturunin sekitar 25 sampai 30 meter ya, supaya tidak ada curam untuk jalur menanjaknya. Oke teman-teman semua, kita awali penjelajahan ini di sesi 4 proyek tol Cisumdawu, khususnya Cimbal Kalegok di area Desa Licin Akhir dan awal Desa Mandalerang. Kita awali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kita gaskeun. Nah, di sana udah mulai ada sedikit tanah ya, turun ya, udah mulai diturunin ya teman-teman. Soalnya nanti akan diturunin sekitar 25 sampai 30 meter. Kebetulan di sini juga areanya berbatu ya. Dan jalurnya nanti ke sana teman-teman, jalur main roadnya. Sepertinya soalnya di sini udah ditandai buat dinding ya, penahan. Mungkin teman-teman bisa membayangkan ya, jalur main roadnya yang saya tunjuk berada di area sebelah sana ya, yang ada batu-batu itu tuh. Kebetulan ini tanggal 3 bulan Januari 2022 ya, saya ambil teman-teman. Semoga Rektor Cisumdawu cepat selesai di tahun 2022 sesuai harapan kita semua dan Menteri PUPR Prabowo Subianto. Oke, kita akan lanjut ke depan ya. Kebetulan ini ada yang datang nih teman-teman. Dan ke sana merupakan area Desa Mandalerang ya, ke sana. Dan sepertinya ini akan sama seperti yang ada di seksi 2 ya, teman-teman. Soalnya berada di bawah, cuman kedalaman saya kurang tahu ya informasinya. Cuman untuk saat ini udah sampai 10 meter ya kedalaman ini buat pondasi miring kemiringannya. Sedangkan main roadnya di sebelah sana ya, teman-teman. Ini areanya masih berbatu ya, jadi kita harus terus mendoakan para pekerja semoga dilancarkan dan diselamatkan dalam bekerja ya di proyek tol Cisumdawu khususnya seksi 4. Dan nanti tembus ke sana ke area Desa Mandalerang ya. Nah, nanti di area itu nanti akan diturunin dah sekitar 25 sampai 30 meter ya ke bawah teman-teman, biar tidak terlalu menanjak ya. Dan ini di bawah udah terdapat pondasi ya, kemiringan ya. Di sini pemandangannya indah teman-teman. Jadi saya yakin ini adalah proyek tol Cisumdawu yang terindah ya, khususnya berada di Jawa Barat ya. Ini posisinya mantap, dikelilingi oleh pegunungan, perkampungan, dan juga hutan-hutan ya. Nah, nanti tembus ke sana ya tuh. Ini saya ambil tanggal 3 Januari ya teman-teman, 2022, jadi masih di awal tahun ya, di tahun 2022. Saya berharap para pekerjanya selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran ya dalam mencari rezeki juga ya. Ini luas teman-teman ya. Di sini area yang berbatu. Aduh. Selain medannya berbukit, terjal, curam ya, ini juga tekstur tanahnya
sangat gembur ya teman-teman kalau kita tidak bisa memadatkannya. Dan juga di sini area berbatu ya, jadi keras ya. Jadi kenapa tidak dibikin terowongan? Karena posisi yang ada di bawah sini itu ada batu ya, gede banget teman-teman, sehingga membutuhkan blasting beberapa kali ya. Nanti kita akan melihat kondisinya di sebelah sana teman-teman, bagaimana keadaan kondisi di sebelah sana. Oke teman-teman, kita coba gaskan ke sebelah sana ya. Let's go. Oke teman-teman semua, barusan kita dari arah sebelah sana ya. Di sini berbatu teman-teman. Jadi membutuhkan blasting beberapa kali ya, nggak cukup sekali dua kali teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke sebelah sana. Let's go. Oke, teman-teman semua, barusan kita dari arah sebelah sana ya, tuh. Inilah kondisi terupdate terkini ya di tanggal 3 Januari 2022 di awal tahun ya, teman-teman. Dan nanti main road-nya ada di sekitar sini ya, nih. Nih di sekitar sini ya teman-teman main road-nya, dan nanti akan tebus ke area desa Mandalerang ya ke sana. Oke teman-teman, kita coba ke sana dikit ya. Nah barusan teman-teman kita dari arah sebelah sana ya, maju ke sini ya. Areanya udah nampak terlihat ya. Mungkin bisa membayangkan teman-teman semua jalur-jalurnya ya. Dan ke sana merupakan ke awal desa Mandalerang ya areanya teman-teman tuh. Nah kita dari sebelah sana ya. Nah ke sana merupakan area desa Mandalerang ya teman-teman, ke sebelah sana. Ini merupakan akhir dari desa Licin ya. Oke teman-teman semua, mungkin di area akhir desa Licin saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penjelajah otodidak.